Bupati Aceh Tengah, Ketua Pengadilan Negeri. Sudarlun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda pengangkatan dan peresmian pimpinan legislatif yang berlangsung di gedung DPRK setempat. Ketiga pimpinan DPRK Aceh Tengah definitif diantaranya untuk jabatan ketua diisi Arwin Mega dari PDI Perjuangan, Wakil Ketua 1 Edi Kurniawan dari Partai Gerindra, sedangkan Wakil Ketua 2 dijabat oleh Ansari dari Partai Golkar. Pengukuhan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Endi Nurindra Putra. Serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna tersebut diwarnai dengan penyerahan palu dari Ketua DPRK sementara, Samsudin, kepada Ketua Definitif, Arwin Mega. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.